Kebakaran hebat terjadi di jalur pantura Demak. Tepatnya di wilayah Karanganyar perbatasan Demak Kudus. Peristiwa terjadi pada Minggu, 17 September 2023 siang. Dalam video, sebuah truk bermuatan sepeda listrik terlihat terbakar hebat di sisi kiri jalan. Api bahkan menyebar ke tanaman kering yang berada di pinggir jalan tersebut. Seorang warganet yang memiliki IG Surya Utama 99 turut mengabadikan kebakaran dari dekat saat melewati lokasi. Informasi terkini di Karanganyar telah terjadi mobil truk muat sepeda listrik terbakar bolo, hati-hati bolo, katanya. Ia merekam api membakar seluruh bagian truk dari belakang sampai depan. Tampak akibat kebakaran sepeda listrik yang diangkut tersisa hanya kerangka berwarna hitam gosong. Terpantau belum ada petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi meski kebakaran sudah melalap hampir keseluruhan bodi truk. Belum diketahui secara pasti bagaimana kejadian ini bermula. Arus lalu lintas di sekitar kawasan dilaporkan sempat tersendat akibat pengalihan arus. Sementara itu, tampak seorang petugas polisi sudah berada di TKP untuk membantu mengatur arus lalu lintas. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta atas kebakaran ini. Belum diketahui apakah ada korban dari peristiwa tersebut. Ya, yo, macam itu kan, update, kencang ini. Pakaji medeni. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!